Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, karena saya mau kasih tips untuk lawan Hagen. Oke, sudah dilepasin anak panahnya. Ya mungkin saya nggak komentar, sedikit komentar sih. Ultimate langsung untuk lawan anak buahnya ini, nggak ada triknya yaitu kalian jago-jago ngedas. Oh, ngapur udah kena pusing iklan sebentar, udah sudah motor. Waduh, saya salah pakai skill lagi. Kabur bro, kena semua. Mana nih, tinggal satu. Oke, selesai. Seru ya Nest Hagen ini, karena nggak ada fitur auto di sini. Wah, ini kok habis ya, anjir, tinggal 7. Semoga cukup. Ini juga termasuk sakit sih yang bos ini, karena saya sekali kena ultinya bos ini juga mati ternyata. Kabur. Oh ya, di sini saya grafiknya saya normalin aja, takutnya lag, tapi saya nggak kuat soalnya grafik lag. Kabur. Ah, kena di bar ketujuh ya. Oke, dia balin ya, kalau dia nge-skill area di bar berapa dia balin, dan nanti enak kita ultimate. Pokoknya kalian itu hafalin aja bosnya ngapain aja di ultimate, di pas ultimate di bar berapa, itu biasanya pasti setiap bar segitu dia pasti ngeluarin skill ultimate. Jadi kalian inget-inget aja di bar berapa bosnya akan ultimate. Nah, kayak gini di bar ketiga, aduh tetap kena ya, tapi enggak sakit sih. Ketujuh dan ketiga ya nih bos minus. Wah, aduh. Jangan terlalu semangat bosnya, tinggal sedikit caranya bisa mati. Duh, sel yang menutup nggak bisa diklik skill, suka gini ya error. Minta buff dulu sama archer. Nah, sekarang baru lawan Hagen. Yang saya ingat di Hagen ini dia ultimate di bar kelima sama ketiga kalau nggak salah. Jadi pas bar kelima kalian jauh-jauhin aja si Hagen, tapi belum yang ini. Kalau yang ini kalian harus, nah kalau dia ngangkat apa, ngangkat kapaknya, kalian siap-siap loncat kapaknya diangkat seperti itu ya, tips dasnya.
tuh kan kadang masih kena. Kabur. Kabur. Masalahnya kadang itu ketutupan skill temen ya, tidak kelihatan dia mau ngapain. Dari saya. Kabur. Oke, pulang lagi dari saya. Kabur. Kabur. Oke, tinggal 3 bar. Nah, kan macet lagi skillnya. Ini nggak tahu kenapa ini skill saya di apa di slot tengah itu suka kabur. Macet ya, kadang-kadang nggak bisa diklik. Nah ini dia baru Hagen yang tersakitnya. Gini dia Hagen Anger. Ingat-ingat di bar kelima dan ketiga. Kur dulu. Ikan. Sini kita pakai jarak jauh aja. Kabur. Jarak dekat juga gak apa-apa sih. Kabur. Ultimate. Kabur. Kabur. Masih bar ke-7 di bar ke-5 ingat-ingat. Kabur. Oke, satu bar lagi. Mending jauh-jauh, tinggal dikit lagi. Dikit lagi, bro. Oke, bar ke-5. Nah, itu area itu kesedot ya. Nah, di dekatnya langsung mati. Si Archer. Yang merah itu nyedot. Terus kalau sudah dekat sama bosnya, dia itu ultimate-nya itu sakit banget. Nggak ngotak ultimate-nya. Dan di bar ke-3 ya. Kabur. Enak deh. Anjir digencet. Anjir digencet. Kasihan tanknya. Tanknya mau mati. Wah, bar ke-3 kabur. Bar ke-3 apa ke-2 gitu, saya lupa soalnya. Bar ke-2 ya, bukan bar ke-3. Ya bar ke-2 di setengah darah. Bar ke-2 setengah darah kalau nggak salah. Kabur. Mana? Dia nggak keluarin? Tuh kok cuma sekali atau sudah saya nggak lihat ultimate. Cerah. Nah itu dia Mas ya, tips untuk lawan Hagen ya. Itu kalau nggak salah dia ultimate di bar kelima full sama bar ke-3 atau ke-2 gitu, saya lupa. Dan di ini di bar ke-3 kok dia gak ngeluarin ultimate ya, error atau gimana. Oke, jadi itu tipsnya. Oke Mas, jadi itu dia lawan Hagennya ya, tipsnya ya. Pokoknya kalian ingat-ingat ya, di bar ke-5 dan ke-3 kalian mesti jaga jarak, itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel saya jika kalian suka dengan channel saya, dan like jika suka videonya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.